Justru di tanggal-tanggal seperti ini, di ujung-ujung penanggalan Desember ini, justru kita semakin khawatir. Kenapa kita harus semakin khawatir? Karena Allah mengatakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Dan ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, sampai-sampai langit itu runtuh, gunung itu hancur, dan bumi terbelah. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, ini sesuatu yang kita khawatirkan. Ya, sesuatu yang harus kita takuti. Jangan sampai semakin tersebar keyakinan seperti ini, semakin cepat datang bencana Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan demikian kita lihat, setiap akhir penghujung, setiap awal tahun, selalu banyak musibah, selalu banyak bencana. Jadi apakah mungkin seorang Islam yang berakal, mereka bahagia, senang, mengucapkan selamat? Ya, jadi secara tidak langsung Anda mengatakan selamat hari lahirnya Tuhan Yesus. Hati-hati, Rasulullah telah mengingatkan, ya innal abda la yatakallamu bi kalimatin, seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang itu membuat Allah murka dan tidak sadar dia bahwa kalimat itu mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah. Iya dan billah. Ya, saya tegaskan kembali, adapun masalah toleransi, silakan kita bertoleransi dengan mereka dalam urusan apa? Muamalah. Dalam urusan pergaulan yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keagamaan. Ketika sudah urusan itu adalah urusan keyakinan, maka tidak ada toleransi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam dengan dalilnya. Islam adalah berserah diri, tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan, patuh kepadanya dengan ketaatan, dan melepaskan diri dari kemusyrikan dan para pengikut syirik. Agama Islam memiliki tiga tingkatan, Islam, Iman, dan Ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Dapatkan penjelasan yang komprehensif tentang tiga prinsip pokok agama Islam dalam buku ini. Miliki buku ini, pemesanan dapat melihat bagian deskripsi.